teman-teman ya. Nah ini sedikit mabung, kita ini nanti bawa pulang teman-teman. Nah sekarang kita balikin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Samprok teman-teman. Kali ini saya berada di pasar ya. Di pasar Karset, pasar Emanunggas teman-teman. Dan pasarnya itu biar jelas buat teman-teman ya. Nah kalau dari arah timur sana itu Banyuwangi juga bisa, Sukowono bisa teman-teman, Bedombo juga bisa teman-teman ya. Nah dan pasarnya itu pasar ayamnya nih di depan Polres Kalisat teman-teman. Nah di depan situ tuh Polres Kalisat, dan kalau dari arah barat Jember juga dari Sukarno bisa, Bondowoso juga bisa teman-teman ya. Nah sedangkan pasarnya ini teman-teman, nah di sini teman-teman ya. Nah kita akan cari ayam di pasar sini teman-teman, kalau ada yang bagus nanti saya bawa pulang teman-teman. Oke teman, kita ikuti terus, kita akan cari ayam di sini teman-teman ya, karena di sini tempatnya pasar Emanunggas, jual beli setiap hari buka teman-teman. Juga ada kelinci teman-teman nih, mungkin ada yang suka kelinci juga, melihara kelinci ya. Dan ini ada bakoran nih teman-teman ya, ini cocok sih sama saya, tadi ditawar nggak dikasih sama orangnya teman-teman. Tawar nih teman-teman tadi teman-teman, masih belum dikasih, masih mau datang. Ada depan saya, tapi cuma sayang kakinya ini teman-teman ya, lututnya kurang kuat teman-teman. Nah ini lututnya ya. Yang satu ini teman-teman. Nah yang satu ini dari di sini. Nah ini sedikit mabung teman-teman ya. Sama dulpi ini teman-teman. Tulangan juga tepat ini, kalau perakasnya ini mantap. Di bulu masih ngerebung leher. Sama yang muda ini ya. Nah, ini
Kira-kira mau di mana? Saya yang beli itu ada itemnya teman-teman ya, kukunya. Nah itu, ini batu rantai teman-teman. Nah ini yang kelabu ini 250 teman-teman ya, tadi saya nanya ke yang punya, ini 250. Tulangan ini tebal ini teman-teman. Ini. Nah, buat teman-teman yang mau ke sini besok itu ramai teman-teman karena hari Rabu teman-teman ya. Hari ini tuh lumayan banyak teman-teman ya pilihannya. Ya, tapi yang satu sudah dibeli teman-teman. Nah yang kakinya hijau tuh, nah ini teman. Nah itu ya yang dibeli saya tadi. Jadi anakan dapat dua teman-teman. Nah, sama itu ya. Sebenarnya ini tadi suruh diambil semua sama pedagangnya, tapi saya ambil satu karena yang satu aja yang cocok teman-teman ya. Nah yang ini teman-teman, karena ini kayaknya beda indukan teman-teman ya, sama ini. Nah sama itu beda indukan. Nah yang diambil sama saya yang dipegang masjid. Dan penampakan kakinya teman-teman. Jadi hari ini tuh dapat 3 ekor teman-teman. Sama yang itu, terus sama yang hitam itu teman-teman. Teman ya, short out di sini teman-teman. Tadi yang dua, nah yang ini dibeli emas ini teman-teman. Nah yang
ini semua laku semua teman-teman di beli emas nabi. Kita bakar pulang teman-teman. Nah ini yang baru dapat tadi yang kedua, jadi yang dua itu sudah laku dari tapi ada ini teman-teman ya. Nah ini sedikit dulu kita ini nanti sekarang kita balikin dulu. Kalau nggak dibalikin kurungnya ini sama anak-anak ini nanti besok dimarahin saya. Ruwet nanti kita balikin kurungnya dulu. Yang dapat tadi ini ditawar sudah 15 ini ya. Nah ini nah ini sudah di dibeli emasnya teman-teman ya. Nah ini sudah sold out juga teman-teman, tadi yang dua juga sold out dan ini alhamdulillah juga sold out juga meskipun sedikit, yang penting barokah teman-teman. Nah ini emasnya ada timbun mas. Jambuan Trogo, nah ini dari Jambuan Trogo teman-teman. Oke, kesan mas, banyak mas ya. Nah, terima kasih mas. Nah, pulang, kita lanjut besok teman. Tadi yang saya beli di sini sudah laku semua teman-teman ayamnya ya. Alhamdulillah. Dapat rezeki hari ini teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi teman-teman.